Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah berbuat kepada kaum 'Ad?" Siapa kaum 'Ad? Yaitu penduduk Iram, ibu kota 'Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang sangat tinggi, yang belum pernah dibangun satu kota manapun seperti negeri-negeri yang lainnya. Dan terhadap kaum Tsamud, yang mereka memahat dan memotong batu-batu besar di lembah-lembah. Dan terhadap Fir'aun, yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka banyak berbuat kerusakan di negeri tersebut. Karena itulah Tuhanmu menimpahkan cemeti adab kepada mereka, sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Baik. Di dalam ayat yang kita tadi baca di sini, ada tiga kisah menarik yang kita bisa ambil petik ibrah dan pelajaran. Yang pertama, kisah kaum Tsamud, kaum 'Ad. Kemudian yang kedua, kisah kaum Tsamud. Dan yang ketiga, kisah Fir'aun. Tiga-tiganya adalah para pembangkang para nabi dan rasul. Dan Allah jelaskan kesudahan mereka. Yang pertama kaum 'Ad, kemudian disusul dengan kaum Tsamud. Ulama mengatakan bahwa kaum 'Ad dan Tsamud itu sebelum kejadiannya Nabi Allah, lahirnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lah kaum 'Ad dan kaum Tsamud ini diutus kepada mereka Nabi Allah. Makanya orang-orang Arab sangat paham dengan kisah mereka. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada orang-orang musyrik Quraisy, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan soal dua kaum ini, kaum 'Ad dan kaum Tsamud, karena ini yang dihafal ceritanya oleh mereka. Adapun kaum-kaum yang lain dari para nabi Bani Israel, orang Arab tidak tahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa nabi-nabi Arab itu hanya ada empat saja. Pertama, Nabi Hud diutus kepada kaum 'Ad yang kita akan ceritakan. Yang kedua, Nabi Allah Saleh alaihi salam diutus kepada kaum Tsamud atau 'Ad kedua. Yang ketiga, Nabi Allah Syuaib yang diutus kepada Madian. Dan yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum 'Ad dan kaum Tsamud ini kedua kaum yang sama jenisnya. Artinya mereka diberikan banyak kenikmatan yang nanti saya akan sebutkan. Dan mereka kaum yang tidak pernah diciptakan sebelumnya, memiliki badan-badan yang sangat besar, melebihi besarnya kaum Nuh sendiri. Padahal Nuh itu duluan. Baru setelah itu, Nabi Allah pun diutus kepada 'Ad dan Nabi Allah Saleh diutus kepada Tsamud. Tetapi fisik mereka melampaui fisiknya kaum. Makanya nanti Allah katakan, fazadahum bastah. Fisik mereka itu besar-besar. Bahkan dalam kisah Israiliyat, karena fisik mereka besar, sehingga kalau mereka menyerang sebuah kaum, tidak perlu banyak-banyak kirim pasukan. Cukup 2-3 orang saja, itu sudah bisa menghancurkan sebuah kabilah. Lempari batu saja, hancur itu kabilah. Jadi tidak perlu banyak-banyak itu, ya satu kaum 'Ad menyerbu sebuah kabilah. Diutus saja 1-2 orang, itu sudah hancur.
Karena mereka diberikan kekuatan yang itu harusnya disyukuri, tetapi mereka kufur. Tapi bagaimana kisahnya? Kita urut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika era Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, dan terjadi tufan yang merupakan azab kepada kaum Nabi Nuh karena mereka melakukan kesyirikan, dan diutus Nuh mereka tidak sadar. Dan mereka menyembah berhala-berhala yang ma'ruf menurut orang-orang Arab. Allah mengatakan la tadarunna waddan wala su'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan Wad, Yagus, Ya'uq, Suwa dan Nasr. Ini amanatnya para pembesar kaum ketika Nuh berusaha untuk memalingkan sesembahan-sesembahan itu ke dalam tauhid. Ketika kemudian Nuh alaihi salatu wasalam berdakwah siang malam, bahkan Nuh itu berdakwah 950 tahun, bukan waktu yang singkat, lama. Tapi tidak ada tanda-tanda kaumnya beriman. Justru kaumnya malah hendak mencelakakan. Dari situ Nuh kemudian berdoa kepada Allah dan mengatakan, Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Rabb, aku akan dikalahkan oleh mereka. Tolong aku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan untuk membuat kapal. Singkat cerita, akhirnya ketika azab Allah subhanahu wa ta'ala mau turun, maka Nuh diperintah untuk masuk ke dalam kapal, membawa 3 putranya dan beberapa orang yang beriman, serta beberapa binatang berpasang-pasangan. Maka datanglah banjir yang sangat besar, perpaduan hujan dan air yang muncrat dari bumi. Jadi satu. Kita aja di Batam nih kalau hujan 3 hari berturut-turut, banjir. Bagaimana pula dengan hujan yang kemudian disatukan dengan air bumi. Air bumi dilautkan ke daratan. Ditambah pula dengan hujan. Tentu akan semakin besar banjirnya. Sampai itu digambarkan ketika Nuh alaihi salatu wassalam hendak menyelamatkan salah satu putranya namanya Yam. Atau menurut ahli kitab disebut Kan'an. Apa kata Nuh? Irkam ma'ana. Wahai anakku, naiklah ke perahu. Tetapi anaknya degil dan mengatakan sa'awi ilal jabal. Biarkan, aku akan naik saja ke gunung. Enggak akan sampai banjir ke gunung. Tetapi Nuh mengatakan tidak ada yang selamat hari ini nak naik. Namanya Nuh lihat anaknya walaupun kafir. Masih ada namanya sifat bapa itu kasihan dengan anaknya. Masih pengen menyelamatkannya. Tetapi karena memang Yam atau Kan'an ini tidak mau juga. Maka Allah mengatakan innahu laisa min ahlik, tinggalkan Nuh, dia bukan keluargamu lagi. Maka Nuh meninggalkan Yam, akhirnya seluruh manusia tenggelam dan binasa karena Nuh berdoa kepada Allah la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan kau tinggalkan satu jiwa kafir masih hidup di bumi. Itu doanya Nuh, menunjukkan apa? Tidak ada manusia yang hidup. Alasannya apa? Intadharhum, kalau engkau biarkan satu saja hidup dari mereka, maka mereka akan melahirkan orang-orang yang fajir, yang jahat-jahat. Intinya bahwa setelah banjir bandang ini, maka kemudian Nuh alaihi salam diselamatkan di sebuah bukit namanya Judi di Irak. Disitulah permulaan kehidupan manusia yang baru, karena yang hidup hanya di perahu Nuh saja. Lah Nuh alaihi salatu wassalam itu ma'ruf memiliki 3 anak yang masih hidup dan 1 mati. Yang 1 kafir ya. Yang 3 namanya Syam dan itu Abul Arab, seluruh orang-orang Arab turunan Syam. Ya. Kemudian ada Ham dan itu bapaknya orang-orang Romawi dan orang-orang yang berkulit hitam. Kemudian ada Yafis. Salah satunya keturunannya orang-orang Asia. Lah kata para ulama bahwa tidak ada manusia setelah tragedi banjir Nuh itu kecuali turunan 3 putranya, Syam, Ham dan Yafis. Karena Allah yang mengatakan wa ja'alna
min durriyatihi humul baqin. Dan kami jadikan yang tersisa manusia itu hanya dari turunan Nuh. Dari tiga putranya itu. Dari sini kata para ulama sejarah, Nuh itu disebut Abul Bashari Athani, bapak manusia kedua setelah Adam. Karena tidak ada manusia di kolong langit yang hidup di zaman sekarang kecuali nasabnya pasti sampai kepada tiga putra Nuh ini. Kalau tidak Syam, ya Ham. Kalau tidak Ham, ya Yafis. Dan tiga-tiganya putra Nuh alaihi salatu wassalam. Makanya wajar kalau Nuh dikatakan bapak manusia kedua. Lah ketika anak-anaknya Nuh ini sudah mulai menyebar ke beberapa tempat dan mereka masih mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka masih melihat bagaimana sisa-sisa kehancuran kaum Nuh alaihi salam sehingga mereka masih takut dan masih mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi berlalunya zaman, berlalunya waktu, akhirnya iblis datang kepada kaum yang mentauhidkan Allah dari turunan Nuh, mulailah kemudian mereka kembali menjadi penyembah berhala. Dan yang pertama kali menyembah berhala adalah kaum Ad dari turunan Nuh alaihi salatu wassalam. Kaum Ad inilah kaum yang pertama kali menyembah berhala. Menurut Ibnu Ishaq, seorang pakar sejarah, bahwa kaum Ad itu menyembah tiga berhala. Tiga berhala yang mereka sembah. Pertama Samad. Kemudian yang kedua Soda. Dan yang ketiga Haba. Ya. Ada yang mengatakan Somud atau Samad. Kemudian Soda dan juga Haba. Itulah tiga berhala yang disembah oleh kaum Ad. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sebagai gambaran bahawa kaum Ad dan Samud itu ada kemiripan. Allah berikan tujuh nikmat kepada mereka. Seringkas saja. Nikmat yang pertama yang Allah anugerahkan kepada kaum Ad ataupun kaum Samud setelahnya. Karena Ad juga termasuk Samud masalahnya. Cuman Ad itu disebut untuk dibedakan antara Ad yang kedua. Allah menyebutkan Adanil Ula. Allah mengatakan bahwa kaum Ad itu disebut Adanil Ula, Ad yang pertama, adapun Samud itu Ad yang kedua. Artinya sama-sama kaum Ad itu sebenarnya. Cuman membedakan satu Ad, satu Samud gitu. Dan Samud itu nenek moyang orang Arab. Baik. Lah, di antara kenikmatan yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kaum Ad adalah mereka menguasai ekonomi. Di zamannya mereka menguasai ekonomi. Dan siapapun atau apapun negaranya, kalau menguasai ekonomi, pasti dia bisa menjajah negeri yang lain. Ya kan? Ekonomi, kekuatan ekonomi itu bisa menjajah negeri yang lain. Lihat hari ini. Negeri-negeri yang kuat ekonominya, ya kan? Negara-negara yang maju luar biasa. Bisa menjajah negara-negara yang tidak maju, kan? Lah kaum Ad itu dilebihkan ekonominya. Sehingga dengan ekonomi mereka bisa menjajah negeri-negeri yang lain. Dan itu nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka kuatnya ekonomi. Kemudian yang kedua, kaum Ad diberikan fisik yang sangat kuat. Kaum Ad itu diberikan fisik yang sangat kuat. Sampai fisik mereka melebihi fisiknya Nabi Nuh. Tetapi tentu tidak mungkin melebihi Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Karena ada kisah-kisah Israiliyat yang kemudian mereka menggambarkan bagaimana fisiknya kaum Ad itu ada yang sampai 100 meter. 100 meter tinggi kali. Celana antum tidak bisa dipakai mereka. Apalagi baju tidak muat. Apalagi celana dalam. Artinya bahwa sampai mengatakan 100 meter. Ini mustahil. Nah, kisah ini tentu bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa fisik yang paling tinggi, yang paling kuat, yang paling kekar, yang paling tampan hanyalah fisiknya Adam alaihi salam. Makanya ketika Rasul berjumpa dengan Nabi Yusuf saat peristiwa Isra Mi'raj, apa kata Rasul? Aku melihat Nabi Yusuf mendapatkan separuh ketampanan Adam. Separuh saja sudah memfitnah banyak wanita. Berarti Adam itu jauh lebih tampan dibandingkan Nabi Yusuf, kan itu. Itu kan separuhnya saja. Jadi kalau Nabi Adam hidup di zaman sekarang, mungkin semua wanita
akan memandang Adam. Kalau Yusuf saja satu Mesir terfitnah, bagaimana pula Adam alaihi salatu wassalam. Dan ini mematahkan teori Darwin yang mengatakan manusia berasal dari kera, kan itu ya. Kera cakep atau tidak cakep? Mana ada kera cakep? Antum dandan, antum kasih bedak pun tidak akan cakep kera itu. Ya mungkin si Darwin saja yang ikut kera. Kita ikut Nabi Adam. Taib, masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Jadi nikmat yang kedua, mereka diberikan fisik yang kuat, kemudian tinggi. Yang tadi saya kisahkan, kalau menghancurkan sebuah kabilah tidak perlu bawa pasukan. Cukup dikirim 2-3 orang saja sudah cukup. Gitu ya. Dilempari batu saja sudah mati semua satu kabilah. Karena di zaman Ad itu hanya Ad yang punya fisik seperti itu. Jadi kaum-kaum yang sezamannya itu ya kecil-kecil gitu ya, di bawahnya kaum Ad. Makanya kaum Ad itu menguasai. Ya karena fisiknya yang besar, itu nikmat harusnya. Mereka syukuri kan. Kita aja kalau masuk tentara, kalau pendek gak keterima. Kan gitu ya. Masuk tentara, masuk polisi itu diukur juga tuh tingginya tuh. Sehingga tinggi badan juga nikmat seharusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan mereka memiliki strategis perang yang luar biasa. Dan mereka tidak pernah dikalahkan. Dan Allah mengatakan, wa idza batashtum, batashtum jabbari. Ini biasanya untuk jimat. Karena dulu pernah baca kitab Mujarabat itu. Kalau hendak menonjok orang itu, ah baca katanya ayat ini. Wa idza batashtum, batashtum jabbari. Apabila mereka hendak menyerang, mereka tidak punya belas kasihan. Ya. Jadi kaum Ad itu punya strategis perang. Kalau nyerang itu tidak pernah kalah itu. Dan mereka kaum yang sangat bengis sekali. Sehingga tidak ada satupun kabilah di zaman itu. Karena kan belum ada negara-negara saat sekarang gitu ya. Masih kabilah-kabilah juga. Umatnya juga belum banyak di zaman itu. Tidak ada yang berani. Kalau diserang itu nyerang betul mereka. Tidak punya belas kasihan sama sekali. Karena mereka memiliki selain fisik besar gitu ya. Memiliki strategis perang yang luar biasa. Ya, ini nikmat yang ketiga. Nikmat yang keempat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesuburan. Ladang mereka subur, sawah mereka subur, ternak mereka subur. Pokoknya Allah berikan luar biasa nikmat dari dalam perut bumi itu. Subur. Ya kan? Makanya ketika kita bicara tentang negeri Sabah. Negeri Sabah itu Allah mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibah, negerinya baik. Kenapa negerinya baik? Karena di negeri Sabah itu, kebun-kebunnya itu semua tumbuh semua buah-buahan. Biji-bijian. Anehnya lagi, tidak ada ulat, tidak ada semut, tidak ada serangga, tidak ada binatang. Gitu ya. Kalau kita masuk kebun itu mikir-mikir takut ular. Kalau negeri Sabah tidak ada, jangan lagi cerita ular, semut pun tidak ada. Lalat pun tidak ada. Jadi masuk ke dalam kebun itu betul-betul menikmati. Jadi kalau ada seorang wanita masuk ke negeri Sabah, di atasnya ditaruh keranjang di atas kepalanya, tidak perlu dipetik, pulang itu sudah penuh. Masuk kebun, keluar penuh, sudah penuh dengan buah-buahan di atas kepalanya. Jadi negeri Adi juga sama, disuburkan gitu ya. Ya, ini juga nikmat, seperti negeri kita ini kan negeri subur, dibandingkan negeri-negeri yang lain. Coba antum umroh, lihat tuh Saudi itu padang pasir, itu kering kelontang, tidak jelas itu ya. Tetapi karena kecanggihan teknologi, waktu saya di Yaman, subhanallah padang pasir bisa disulap jadi sawah ditanami gandum. Begitu ya. Jadi setahun itu jadi padang pasir, terkadang hijau. Karena sudah kecanggihan teknologi di zaman sekarang. Ini nikmat yang keberapa? Nikmat yang keempat. Allah suburkan. Ya. Kemudian nikmat yang kelima. Nikmat yang kelima yang Allah berikan kepada kaum Ad ini. Mereka sanggup merubah tanah datar menjadi istana. Jadi mereka membuat, bermakna ada tanah datar di padang pasir itu, diambil batu-batu dari gunung itu, kemudian mereka susun, mereka mampu membuat istana itu. Tanah datar jadi istana. Padahal di zaman itu, teknologi belum secanggih sekarang kan gitu. Belum ada belko alat berat.
Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan mereka bisa menyulap tanah datar jadi istana. Bahkan yang nomor enam yang luar biasa lagi, bukan hanya itu, bukit-bukit itu dipahat kemudian memiliki seni tingkat tinggi dan menjadi rumah-rumah singgah, bukan untuk ditempati, hanya untuk kebanggaan dan kesombongan saja. Jadi kalau mereka sudah jadi itu, mereka naik, kemudian ada orang lewat itu, maka diejeknya. Lihat rumahku jauh lebih indah dibandingkan rumahmu. Dia hanya untuk ejek-ejekan, hanya untuk kesombongan saja. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, bahwa kaum 'Ad oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat yang paling besar dari enam nikmat itu, diutus kepada mereka seorang nabi. Ini tidak ada nikmat melebihi diutus seorang nabi. Ya. Siapa yang diutus? Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Hud diutus kepada kaum 'Ad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya akan bacakan beberapa ayat Al-Qur'an tentang kisah kaum 'Ad. Di dalam surah Al-A'raf ayat 69. Surah Al-A'raf ayat 69. Allah mengatakan, "Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum 'ala rajulin minkum liyunzirakum." Dan herankah kalian bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhan kalian melalui seorang laki-laki dari kalangan kalian sendiri untuk memberikan peringatan kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala utus Hud kepada mereka. Kenapa kalian heran? Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa ila 'adin akhahum Hudan," dan kepada kaum 'Ad Allah utus saudara mereka. Siapa Nabi Allah? Kenapa Allah bahasakan saudara? Karena Hud alaihi salatu wassalam itu hidup di tengah-tengah mereka. Jadi kaum 'Ad itu tahu siapa Hud, mulai dari oroknya sampai kemudian besarnya sampai dewasanya sampai diangkatnya jadi nabi, mereka tahu. Dan Allah sudah persiapkan gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau mengutus seorang nabi dan rasul itu dicomot dari kaumnya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, gimana, "Walaqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufu rahim." Dan sungguh Allah telah utus kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Dari jenis kalian manusia, dari daerah kalian sendiri. Jadi mereka sudah paham siapa Hud itu sebenarnya. Kemudian fitrah dakwah seorang nabi itu pasti mendakwahkan tauhid. Yang pertama didakwahkan adalah dakwah tauhid. Tapi sebelumnya Hud alaihi salatu wassalam berusaha untuk mengingatkan nikmat. Pentingnya kita diingatkan nikmat ikhwan supaya jangan kufur. Ya. Makanya kemudian Allah mengatakan, "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa min ba'di Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun." Kata Hud kepada kaum 'Ad, ingatlah ketika dia menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti kaum Nuh. Kalian ini pewaris kaum Nuh. Kemudian dan Allah Subhanahu wa taala telah lebihkan kalian dalam kekuatan tubuh dan perawakan kalian. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian supaya kalian beruntung. Jadi kaum Hud ini diingatkan oleh Nabi Allah Hud supaya jangan lupa nikmat. Allah sudah berikan ekonomi yang baik, Allah sudah berikan tanah yang subur, Allah sudah berikan fisik yang kuat, kalian bisa ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Maka syukurnya cuma satu, tauhidkan Allah. Tinggalkan haba, tinggalkan somut, tinggalkan soda. Patung-patung kali itu enggak ada gunanya gitu. Karena itu bentuk kekufuran nikmat. Jadi Hud mengajak mereka kepada tauhid, ani'budullaha wattaqu, sembahlah Allah dan bertakwalah kepada Allah azza wa jalla. Dan begitulah dakwah para nabi dimulai dari tauhid. Bendera dakwah para nabi itu dimulai dari tauhid.
Dan itu Allah Subhanahu wa taala katakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibu tagh. Dan sungguh kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul utusan, tugas mereka hanyalah meneriakkan sembahlah Allah, tauhidkan Allah, jauhi sesembahan selain Allah alias tagh. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan lagi dari lisan Yahud kepada kaum Ad itu, atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Apakah kalian mendirikan pada tiap-tiap tanah yang tinggi tempat-tempat bangunan-bangunan yang berfungsi sebagai tanda-tanda bagi orang-orang yang lewat untuk bermain-main? Kemudian di tempat-tempat tersebut kalian mengambil hanya untuk olok-olokan orang yang melewat, dan kalian membuat benteng-benteng, yakni penampungan-penampungan air di bawah tanah. Maksudnya seolah-olah kalian merasa akan dikekalkan selamanya. Jadi keyakinan orang apa kaum Ad juga, mereka sama sekali tidak yakin tentang kehidupan akhirat. Mereka merasa mereka itu akan hidup selamanya begitu. Makanya mereka membuat tampungan-tampungan di bawah rumah itu, air-air seolah-olah mereka tidak akan mati. Bahkan celakanya mereka memiliki pemahaman dahriyah. Kalaupun mereka itu mati, yang menjadikan mati itu hanya waktu yang berjalan saja. Kami hidup dan mati itu hanya waktu saja. Nah, ini dia. Ini kan pemahaman orang ateis. Jadi orang ateis sudah ada sejak zaman dulu. Ya, yang enggak mengakui ketuhanan itu ya. Yang menganggap bahwa kita mati dan hidup itu hanya berjalannya waktu saja. Itulah keyakinan taraf, keyakinan kaum Ad, dan mereka berusaha untuk mengejek siapa? Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Dan umumnya ikhwan, para nabi itu bukan ditentang orang-orang lemah, tidak. Umumnya para nabi itu ditentang orang-orang kuat. Para pejabat, orang-orang kaya, para pemimpin, itu yang menentang para nabi sebenarnya. Padahal tidaklah nabi diutus kepada sebuah umat untuk berpolitik. Nabi itu bukan untuk berpolitik diutus, bukan untuk merebut kekuasaan, tidak. Ya. Bukan untuk menggalang apa namanya umat, kemudian melakukan pemboikotan atau mencalonkan diri jadi pemimpin capres, ndah. Ya. Nabi diutus itu tidak berpolitik. Nabi diutus itu hanya untuk berdakwah. Seandainya seorang pemimpin masuk Islam, tidak mungkin dicopot dari kepemimpinannya, tetap dia pemimpin kan itu ya. Nah, cuman karena ketakutannya para pembesar itu kepada Nabi, seolah-olah ketika makin banyak yang didakwai, makin banyak orang yang ikut, seolah-olah terancam kekuasaannya. Masyurul muslimin, dan itu akan terjadi pada setiap negara dan bangsa-bangsa. Ya, kalau ada seorang da'i, kemudian dah banyak pengikutnya, itu penguasa takut biasanya. Kan itu. Atau dimanfaatkan untuk kampanye, didekatilah ustaz-ustaz, kiai-kiai, masjid-masjid gitu ya. Ya, untuk bersuara biasanya. Karena paling efektif kampanye itu lewat tokoh-tokoh agama, karena paling banyak pengikutnya masalahnya kan itu. Kemudian meyakinkan dengan dalil-dalil, itu yang lebih hebatnya lagi. Orang yakin itu ya. Walaupun sebenarnya kibul semuanya. Taib, bayangkan Allah mengatakan di sini, qalal mala'ul ladina kafaru min qaumihi. Pemuka-pemuka orang-orang kafir dari kaumnya berkata, inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Kata mereka, sesungguhnya kami benar-benar memandang engkau wahai Hud kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap engkau wahai Hud adalah pendusta. Setiap da'i pasti akan dilebali dengan dua label ini. Ya. Setiap da'i yang mendakwakan tauhid loh ya. Setiap da'i yang mendakwakan tauhid pasti akan dilebali dengan dua sifat ini. Pertama dikatakan kurang akal, yang kedua pendusta. Coba saja kalau antum berdakwah tauhid, antum buatlah channel di YouTube gitu kan. Antum berantas kesyirikan. Antum berantaslah itu penyimpangan terhadap sunnah-sunnah Nabi SAW. Oh, besoknya sudah ada itu yang nyaut, itu yang jawab. Gitu ya. Oh, ini orang gila, mecah belah. Itu macam-macam ngomongnya. Karena memang tabiat dakwah seperti itu. Nabi lo dikatakan pendusta, tukang sihir, tukang tenun. Macam-macam Rasul itu.
Maka Nabi Hud pun kurang lebih saja. Ketika Hud alaihi salatu wasallam mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kau bertakwa? Maka mereka mengatakan, wahai Hud, kau ini orang gila. Ngapain kau berdakwah? Kau ini pendusta. Maka Hud mengatakan dengan lembut, ingat, ini juga salah satu tariqah dakwah gitu. Para nabi itu diceritakan dalam Al-Quran untuk diambil pelajaran. Ketika kaum Hud itu berusaha dengan sangat keras kasar gitu ya, menuduh macam-macam kepada Hud, tetapi Nabi Allah Hud menganggap dan membalas dengan kelembutan. Katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hauli. Kalau engkau keras kepala wahai Muhammad, kau kasar kepada kaummu, maka mereka akan lari dari kamu. Makanya kelembutan itu asas dakwah. Apa kata Hud? Ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Aku tidak gila. Aku aras. Akan tetapi Allah mengutusku menjadi nabi kalian, menjadi rasul kalian yang membawa amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Akulah menyampaikan amanat Tuhanku kepada kalian saja, dan saya adalah penasehat yang amanah yang Allah tunjuk untuk mendakwai kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa Hud alaihi salam terus mendakwai kaumnya dan para pembesar, tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan memang kaum itu mendustakan para nabinya. Makanya Allah mengatakan kadzabat adanil mursalin. Kadzabat adun al mursalin. Telah mendustakan kaum Ad para rasul. Ya. Makanya ketika kemudian mereka mungkin sudah capek gitu ya. Mungkin bahasa kitanya sudah bosan dengan ucapan-ucapan Hud ini. Kemudian mereka mengatakan, ya Hud, maji'tana bibayyinatin wa manahnu bitariki alihatina angkaulika wa manahnu laka bimu'minin. Mereka kaum Ad mengatakan, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan satu bukti yang nyata kepada kami kalau engkau seorang nabi. Engkau hanya manusia biasa. Kami makan, kau makan. Kami jalan, kau berjalan. Kau ke pasar, kami juga ke pasar. Untuk apa kami ikuti orang yang sama dengan kami, gitu maksudnya. Mereka mengatakan, kaum Adi ini, wahai Hud, engkau ini tidak ada bukti kalau kau seorang nabi. Dan kami tidak akan meninggalkan atau tidak pernah meninggalkan Tuhan-Tuhan kami gara-gara ucapanmu. Dan kami selamanya tidak akan beriman. Nah, kata kuncinya langsung mereka keluarkan. Tidak akan beriman. Kemudian mereka mengatakan, Innakulu illa taraka ba'du alihata nabisu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila kepada kalian. Boleh jadi engkau itu wahai Hud, kewalat dengan sesembahan kami, katanya. Makanya sekarang kau jadi gila, katanya. Gitu maksudnya ya. Ya. Jadi ketika Hud kemudian berusaha kemudian memperingatkan umatnya, janganlah sembahlah patung-patung itu. Patung-patung itu tidak membawa manfaat, tidak membawa mudaratkan, bahkan akan mengancam azab kepada kalian. Mereka mengatakan, lihat, jangan-jangan Hud gila itu gara-gara ditimpa oleh Tuhan-Tuhan kami. Kewalat dia dengan kami, itu bahasanya. Ya. Maka kemudian mereka mengatakan, lain ata'tum basyaram mithlukum lain ata'tum basyaram mithlakum innakum idzan lakhasirun ayya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idzaman annakum mukhrajun. Dan sesungguhnya kalian menaati manusia seperti kalian, niscaya kalian akan benar-benar rugi. Apakah jika ia menjanjikan kepada kalian bahwa bila kalian telah mati dan telah menjadi tanah, kemudian telah menjadi tulang belulang, kalian sungguh akan dikeluarkan dari kuburan kalian. Hayhat, hayhat lima tu'adun. Jauh sekali kebenarannya. Mustahil. Ha, mereka sudah mulai menentang. Mustahil. Karena kemudian mereka tidak mau beriman lagi. Dan yang lebih parah lagi, mereka nantang. Ya, nantangnya apa? Minta azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba. Tapi begini ya, mujizatnya Nabi Hud itu luar biasa.
Hud itu diberikan mujizat oleh Allah. Apa mujizatnya? Tawakal yang kuat. Hud itu diberikan oleh Allah mujizat berupa tawakal. Jadi tawakal itu jadi mujizat dia. Coba bayangkan, kaum Ad itu kan besar-besar, kemudian tentaranya kuat-kuat, kalau menghancurkan kaum sebentar saja, tapi mereka tidak bisa menyentuh Hud. Ya kan? Bahkan Hud alaihi salatu wassalam sampai kemudian mengatakan, min dunihi fakiduni jami'an la tungzirun, katanya. Kalau kalian tidak suka denganku, kata Hud, kumpulkan kaum Ad semuanya, serang aku sekarang, jangan ditunggu-tunggu waktunya. Lihat, nantang ke Hud ini kan. Kenapa dengan begitu percayanya Hud, mereka tidak bisa menyentuh dia? Karena Hud mengatakan, inni tawakkaltu Allah rabbi wa rabbukum ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak ada satupun makhluk bergerak yang bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus lagi adil. Jadi, Hud ini sangat berani. Coba bayangkan, kaum Ad itu kan banyak, besar-besar gitu ya. Hud menantang, kalau kalian tidak suka dengan ku, kalian kumpul semuanya. Serang aku sekarang. Seandainya antum diutus menjadi da'i ke sebuah kampung. Kampung itu banyak dukunnya. Kemudian antum ngomong, kumpulkan dukun-dukun kalian, santai aku sekarang. Berani gak antum ngomong gitu? Ini Hud begitu. Atau kumpulkan preman pasar kalian, ayo kumpul-kumpul semua ya. Gabungkan dengan desa sebelah itu, ayo serang saya. Berani gak antum ngomong begitu kan? Saya yakin gak akan berani. Ya. Saya aja gak berani, apalagi antum. Gitu. Ya. Karena saya gak punya mukjizat. Nabi Hud punya mukjizat, ya kan? Makanya dia berani yang mengatakan, fakiduni jami'an thumma la tungzirun. Serang aku sekarang. Buat makar kalian. Sekarang juga, jangan ditunggu-tunggu, katanya. Ya. Tetapi kaum Ad memang tidak bisa menyerang Hud alaihi salam. Menyentuh kulitnya pun tidak bisa. Itulah kelebihan namanya mukjizat Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Akhirnya kemudian mereka pun mengatakan kepada Hud alaihi salatu wassalam, sudah gini saja, kami semua tidak akan beriman kepada Muhammad, enggak akan beriman, macam mana kau ngoceh pun kami tidak akan beriman. Ya. Kalau engkau seorang nabi, fa'tina bima ta'iduna in kuntum minas sadiqin. Buktikan. Katanya engkau selalu mengancam-ngancam kami, kalau tidak ikut kamu, kami akan diazab. Buktikan azabmu sekarang. Mana azab Allah? Timpakan sekarang kepada kami, katanya. Jadi mereka mulai menantang Allah. Bahaya kalau sudah menantang Allah. Kalau sudah menantang Allah, bahaya. Ketika mereka sudah ngomong seperti itu, apa yang terjadi? Akhirnya Allah kirim pacetik yang berkepanjangan. Ada yang mengatakan tiga tahun tidak turun hujan. Sehingga tanah menjadi kering kelontang. Tidak ada yang tumbuh satu tumbuhan. Binatang-binatang pada mati. Manusia sudah mulai kelaparan. Nikmat Allah sudah mulai dicabut karena mereka kufur kepada Allah Azza wa Jal. Kebiasaan kaum Ad. Kalau ada musibah, maka mereka akan mengutus 70 orang pilihan. Dari orang-orang berakal mereka kemana? Ke haram. Ya. Karena Ad itu posisinya di Ahqaf. Ahqaf itu gunung pasir, disebut Ahqaf namanya. Dan di dalam Al-Quran, Allah jadikan dua nama surat. Hud, Allah jadikan nama surat, Suratul Hud. Kemudian Ahqaf, Allah jadikan nama surat juga, Suratul Ahqaf. Ya kan? Jadi dua-duanya jadi nama surat tuh. Kalau Ahqaf itu artinya gunung pasir, letaknya antara Hadrul Maut dan Oman. Tengah-tengahnya itu Ahqaf. Disitulah kaum Ad tinggal. Artinya kan masih dekat dengan haram, Yaman. Ya kan, Yaman ke Mekah kan dekat. Jadi mereka ini, orang-orang pilihan ini, berangkatlah dari Ahqaf ini, menuju haram, tanah haram, menuju Ka'bah. Menuju tanah suci gitu. Maksudnya haram itu waktu itu, memang sudah jadi tanah suci karena yang membangun pertama kali Ka'bah adalah malaikat. Kemudian setelah itu Adam alaihi salatu wasalam, kemudian hilang, baru kemudian diperbaharui oleh Ibrahim alaihi salatu wasalam.
Jadi orang-orang, tujuh orang pilihan ini ke haram. Berdoa. Ya. Cuman masalahnya sampai di haram, mabok pula mereka. Berzina pula mereka. Disuruh sama kaumnya, suruh berdoa sampai di haram malah mabok. Coba bayangkan. Bejatnya orang-orang adil. Akhirnya diingatkan sesama mereka lah, kita kan diutus untuk berdoa di sini. Kenapa kita mabok berzina pula di sini? Akhirnya mereka sadar. Ketika mereka sadar, akhirnya mereka pun berdoa semuanya di haram, di tanah haram, di tanah suci itu. Tiba-tiba ada suara di balik awan. Apa suaranya? Aku kabulkan keinginan kalian, kan ku kirim awan kepada kalian. Tinggal milih, mau awan putih, mau awan merah, mau awan hitam. Mereka berpikir, wah, doa kita diijabah. Mereka suruh memilih awan putih, tak mungkin ada hujan. Awan putih itu terang, kan itu ya. Awan merah, wah sedikit airnya. Awan hitam sajalah, kan gitu. Karena biasanya kalau sudah gelap, ya kan, siang-siang ini teduh gitu, wah ini mau hujan deras. Itu prasangka mereka. Makanya kemudian mereka pun pulang dengan bahagia karena mereka sudah dapat ilham. Pulanglah mereka ke negeri Ahqaf, pulang kampung. Dan memberitahu kampungnya bahwa doa mereka sudah diijabah. Betul Allah subhanahu wa ta'ala kirim awan kepada mereka. Dan itu Allah gambarkan dalam Al-Quran. Falamma ra'auhu aridan mustaqbila awdiyatihim. Maka ketika mereka melihat, ya, ada awan hitam yang menuju lembah-lembah mereka, ladang-ladang mereka, sawah-sawah mereka, semua keluar. Bayangkan. Mereka tidak paham kalau ini ada. Jadi seluruh kaum Ad keluar dari rumah-rumah mereka, dari anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, tua, muda, semua keluar. Ingin merasakan hujan yang sudah tidak tiga tahun tidak hujan-hujan. Mereka bernaung di awan itu. Apa yang terjadi? Qalu, mereka mengatakan, hadza aridun mumtiruna. Mereka mengatakanlah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Dengan bangganya mereka bernyanyi-nyanyi, berteriak-teriak dengan penuh kebahagiaan. Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Maka Allah mengatakan, bal huwa masta'jaltum bi rihun fiha adzabun alim. Maka Allah katakan, bahkan ini azab yang akan, yang kalian minta disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang sangat pedih bagi kalian. Rupanya awan hitam itu permulaan azab Allah. Mereka tidak paham. Ya. Jadi hati-hati bahwa terkadang orang menyangka itu nikmat, rupanya di balik nikmat itu ada azab. Ya, ini pelajaran. Terkadang ada orang diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang melimpah. Tapi rupanya nikmat itu menggiring mereka kepada azab. Makanya kenapa terkadang kenikmatan itu disebut istidraj. Ya, dalam bahasa akidah disebut istidraj. Orang itu kalau usaha, maju terus. Buat bisnis, maju terus. Buat ini, maju terus. Kok enggak pernah enggak maju? Enggak pernah enggak dirugikan. Untung terus. Ini hati-hati nih. Usaha ini sukses, usaha itu sukses, akhirnya jadi kaya raya gitu ya. Nanti suatu ketika nikmat ini justru kalau sampai dia lalaikan akan berubah menjadi nikmat azab yang pedih bagi dia. Makanya hati-hati dengan istidraj itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Akhirnya kemudian Allah katakan, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Kadzalika nazzil qaumal mujrimin, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum Ad, kaum yang sangat pendosa itu. Bagaimana azabnya? Allah Subhanahu wa taala ketika mengirim awan hitam itu, tiba-tiba angin muncul dari langit. Angin puting beliung muncul dari langit ke bumi, kemudian membawa semua yang ada di bumi naik ke langit. Coba, ini kan manusia sudah keluar semua kan, yang kecil yang besar berada di awan itu, tidak ada satupun yang di rumah itu karena semua keluar. Rupanya datang angin menyapu orang-orang ini, mengangkat ke langit. Mereka diputar-putar di puting beliung itu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sakharaha alaihim sab'a layalin
wa thamaniyata ayyam husuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazun nakhlin khawiyah. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus tidak berhenti. Maka kami melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong dan lapuk. Artinya ketika anginnya selesai, badan-badan mereka jatuh ke bumi, mereka nancap seperti tunggul-tunggul kurma. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala azab kaum Ad seperti itu. Adapun Nabi Allah Hud, sebelum azab ini datang dia sudah pergi duluan. Bersama siapa? Bersama kaumnya yang beriman yang tidak banyak itu menuju mana? Menuju Hijr. Ya. Hijr itu di mana? Makanya ada suratul Hijr. Dalam Quran itu ada suratul Hijr kan? Ya. Hijr itu tengah-tengah antara Hijaz. Hijaz itu Mekah dan Madinah. Ya. Dan Syam, tengah-tengahnya itu Hijr. Ada yang mengatakan Yordania dan Hijaz, tengah-tengahnya itu Hijr. Disitulah kemudian Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Kemudian kaumnya terus mentauhidkan Allah Azza wa Jal dan mereka masih terngiang-ngiang dengan azab kaum Ad. Tetapi berlalunya waktu kembali mereka kufur. Yang disebut dengan kaum Tsamud. Ya. Jadi setelah kehancuran kaum Ad itu, mereka masih mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Tapi berlalunya waktu, berlalunya zaman, akhirnya kemudian terjadi kesyirikan lagi setelahnya. Dan yang pertama kali melakukan kesyirikanlah kaum Tsamud, masih turunannya Ad. Kan gitu ya. Mereka yang kemudian kufur pertama kali setelah kaum Ad. Menarik ya ikhwatul fidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau cerita tentang kaum Tsamud, karena di sini juga Allah mengatakan wa Tsamud alladzina jabu sahra bilwan. Sebenarnya nikmat yang 7 tadi yang Allah berikan kepada kaum Ad, Allah berikan juga kepada kaum Tsamud. Tidak perlu saya ulang. Ya. Tapi yang menariknya adalah kaum Tsamud ini. Kaum Tsamud ini Allah berikan seekor unta. Unta yang sangat besar yang menjadi mukjizat bagi mereka di tengah-tengah mereka. Unta itu cukup bisa diminum air susunya oleh banyak kabilah kaum Tsamud. Berarti menunjukkan unta itu besar, bukan unta kecil kan itu. Karena beberapa kabilah bisa minum dalam satu hari dari susunya air unta itu. Ini nikmat yang luar biasa. Tinggal diambil saja susunya, selesai. Ya. Tetapi anehnya juga, turunnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Tsamud gara-gara unta juga. Ketika mereka menyembelih untanya Nabi Allah Saleh sebagai mukjizat, turun azab kepada mereka. Jadi unta yang membawakan nikmat, unta pula yang mendatangkan azab. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum Tsamud, kalau kaum Ad, Allah Subhanahu wa taala juga banyak menyebutkan dalam Al-Qur'an. Bahkan Nabi Allah 7 kali diulang di dalam Al-Qur'anul Karim. Lah kaum Tsamud ini masih keturunan kaum Ad, maka disebut Ad yang kedua. Kalau kaum Ad yang pertama disebut Adanil Ula. Ini Ad Atsani. Ya. Dan dua-duanya bangsa Arab. Ingat bahwa Arab itu terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan Al-Arabu Al-Ba'idah. Ada yang disebut dengan Al-Arabu Al-Baqiyah. Ada yang disebut dengan Al-Arabu Al-Musta'rab namanya. Al-Arabul Ba'idah, ini Arab yang sudah punah. Kaum Ad, kaum Tsamud sudah punah. Tidak ada lagi turunannya. Ya, hanya tinggal ceritanya. Kemudian yang kedua, Al-Arabul Baqiyah. Arab yang masih ada. Ya, dan itu salah satunya keturunan Qahtan. Seperti Imam Malik, rahimahullahu ta'ala, itu keturunan Qahtan. Kemudian yang ketiga ada namanya Al-Arabu Al-Musta'rab. Bukan orang Arab, tapi fasih berbahasa Arab, akhirnya dikatakan orang Arab. Karena kefasihan bahasa Arab. Dari sini ada kaidah. Walaupun ada orang Arab di negeri kita, mancung, tidak diragukan lagi wajahnya wajah Arab, tapi tidak bisa bahasa Arab, malah medok bahasa Jawa, maka dia bukan Arab.
Tapi kalaupun ada di negeri kita pesek belesek, tidak ada muka-muka Arab sedikit pun, tapi cepetan dia bahasa Arabnya luar biasa, gitu ya, melebihi orang Arab, maka dia Arab. Ini kaidah. Ya. Jadi jangan berbangga karena muka Arabku ngaku Habib. Dites bahasa Arabnya tak tahu. Kasih kalau kitab kuning tak bisa baca. Bukan tak bisa baca, tak bunyi. Ya kan? Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza. Ini kaidah karena ada Al-Arabul Musta'rab di sini kan. Ismail itu bukan orang Arab. Dia lahir di Palestina. Ya. Kemudian dibawa oleh Ibrahim dengan ibunya Hajar ke Arab. Berjumpa dengan suku Jurhum. Belajarlah Ismail dengan kabilah Jurhum. Akhirnya dia pula yang paling fasih bahasa Arabnya. Makanya Ismail disebut Al-Arabul Musta'rab. Dia bukan Arab tapi jadi Arab karena kefasihan bahasa Arab. Ya, maka enggak apa-apa antum tampang tak ada Arabnya, tapi bahasa Arabnya luar biasa, Arab antum. Gitu ya. Antum mancung walaupun kayak petruk gitu ya. Tapi tak bunyi Arab, bukan Arab Indonesia antum. Gitu ya. Jadi itu kaidah seperti itu. Antum harus paham. Baik. Lah, kaum Samud ini sama dengan kaum Ad. Ini Arabul Al-Ba'idah. Ini kisahnya sudah enggak ada turunannya, tetapi kan dikisahkan. Karena Rasulullah SAW konteks ayat ini ingin mengingatkan orang-orang Quraisy, jangan kufur kalian. Kalau kalian kufur, nanti kalian diazab seperti kaum Ad dan Thamud. Gitu maksudnya. Ya. Makanya ketika Al-Walid Ibn Mughirah datang kepada Nabi SAW, kononnya mau tawar-menawar. Dan mengatakan, ya Muhammad, sudahlah. Tidak usahlah kau lanjutkan dakwah. Kau ini pengen apa? Kalau kau ingin harta kami, kumpulkan harta kami. Kami jadikan kau orang paling kaya di antara kami. Kalau kau ingin raja, kami jadikan kau raja kami. Kalau kau ingin perempuan yang cantik, kami carikan. Kalau kau gila, kami carikan tabibnya, dokternya. Tapi tolonglah. Ya, sudah sampai di sini. Kata Nabi SAW, ya Walid, sudah kau ngomong. Sekarang gantian. Maka Nabi SAW tidak membantah soal tawaran-tawaran tadi. Tapi Nabi membacakan ayat fa in a'radu ya fa in a'radu anzartukum bi sa'iqatin mithla sa'iqati 'ad wa Tsamud. Kalau mereka orang-orang Quraisy itu berpaling dari dakwahku, ingat, mereka akan disambar halilintar seperti halilintar yang pernah membinasakan kaum Ad dan Tsamud. Ketakutan itu Al-Walid. Karena tahu kisah mereka di benak-benak mereka kan. Dan mereka meyakini ini seorang nabi sebenarnya. Cuman karena hasad dan takaburnya saja tidak mau beriman. Akhirnya mengatakan hasbuka yang cukup-cukup yang jangan diteruskan itu. Ketakutan dia. Akhirnya dia pulang menemui orang Quraisy, kata pembesar Quraisy, kata Abu Jahal, gimana hasilnya? Nampaknya kau pergi beda pula mukamu kau kembali katanya. Jangan-jangan kau sudah beriman. Itu. Artinya di sini Nabi SAW mengingatkan tentang kaum Ad dan Tsamud kan. Artinya di otak-otak orang Arab itu sangat paham kisah-kisah ini. Makanya Rasulullah SAW tidak mengkisahkan Nabi-Nabi Bani Israel. Karena mereka tidak ada pengetahuan tentang itu. Makanya Rasul mengkisahkan tentang dua kaum yang mereka paham. Diutus kepada mereka Nabi dan Rasul, mereka membangkang, turun azab. Apakah kalian mau seperti itu? Nah, gitu maksudnya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza, kembali bahwa sebagaimana Nabiullah Saleh dan juga Nabiullah Hud dan seluruh para nabi mendakwai mereka ke dalam tauhid, kaum Tsamud pun menentang Nabi Saleh. Tidak perlu saya ceritakan panjang-panjang karena kita ambil singkat-singkatnya saja. Akhirnya mereka pun mengatakan, ya Saleh, kalau engkau seorang nabi, kami tidak melihat ada bukti dari kami. Bukankah seorang nabi harus bawa mujizat? Kata Nabi SAW, mau kalian apa? Mereka mengatakan, kalau engkau seorang nabi, keluarkan dari batu ini unta. Tetapi bukan hanya sekedar unta. Unta usyara. Usyara itu yang sedang hamil 9 bulan. Jadi kalau keluar langsung hamil. Langsung lahir gitu maksudnya. Itu namanya unta usyara. Ya. Akhirnya kemudian usyara itu 10 bulan ya. Dari kalimat asyara, usyara. Jadi unta yang hamil 10 bulan kalau keluar dari batu langsung melahirkan. Permintaannya aneh gitu. Akhirnya kemudian Nabi Saleh berdoa meminta izin untuk melaksanakan 2 rakaat salat, kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jal dan Allah kabulkan permintaannya. Tiba-tiba batu berbelah kemudian keluar unta tadi.
Kemudian Nabi SAW membuat aturan. Ya. Ini unta adalah berkah bagi kalian. Makanya naqatullah, ini unta Allah, ingat. Sesuatu yang dinasabkan kepada Allah punya kemuliaan. Baitullah, rumahnya Allah. Naqatullah, untanya Allah. Sesuatu yang dinasabkan kepada Allah pasti punya kemuliaan. Nabi SAW sudah mewanti-wanti. Ini unta mukjizat bagi kalian. Tapi tolong bagi waktu. Saat kalian mengambil air, ya, maka kalian jangan ganggu unta. Kalian boleh ambil air. Dan kalian kok boleh mengambil air susunya. Tapi besoknya unta itu yang akan minum, kalian tidak boleh mengambil air. Kalian cukup mengambil air susunya saja. Jangan ganggu dia. Kalau ganggu, kalian akan ditimpa adab. Terus berlalu, berhari, berbulan, bertahun. Mereka mendapatkan nikmat dari unta itu. Dan Nabi Soleh terus mendakwah dengan dakwah tauhid kepada kaum Tsamud. Sampai pada waktunya ada pula orang hasad. Ya, tidak suka dengan unta itu. Seorang wanita. Ada yang mengatakan dua wanita. Yang satu kaya, yang satu banyak anaknya, bekerja sama. Kemudian dikatakan siapa yang bisa menyembelih unta saleh, maka saya akan berikan kekayaan dan dia boleh menikah dengan salah satu putri dari putri-putri kami. Kemudian ada pula yang daftar namanya Kidar Ibn Salif. Kidar Ibn Salif dan satu kawannya, lupa saya namanya. Ya. Kidar Ibn Salif ini dan Malik Ibn Kinan atau Sinan, Malik Ibn Sinan atau siapa namanya. Pokoknya dua orang ini siap daftar. Tetapi sebelum dia membunuh unta Nabi Soleh itu, dia gerilya door to door dulu ke rumah-rumah. Minta pendapat. Gimana kalau kayak sambil Nabi Soleh? Setuju enggak? Setuju. Gimana? Setuju, setuju. Akhirnya satu kampung setuju. Rupanya kebanyakan mereka tidak suka. Makanya kenapa Allah mengatakan fa'aqoruha. Ya, menggunakan jamak. Mereka pun menyembelih unta Soleh. Padahal yang menyembelih dua orang. Tapi bahasanya menggunakan jamak karena disepakati satu kampung. Ya. Mereka sepakat, cuman eksekutornya cuman si Kidar Ibn Salib dan kawannya ini. Yang betul-betul mengeksekusi untanya Nabi SAW disembelih, kemudian dikuliti dan dimakan dagingnya. Dalam kisah Isra lihat kan dia bawa unta, anak untanya itu. Ya anaknya unta Yasruh pergi kemudian masuk lagi ke dalam batu itu. Itu kisah Israiliyat. Dalam Quran atau dalam sunnah itu tidak ada kisah seperti itu. Hanya mukjizatnya Nabi unta itu, mukjizatnya Nabi Soleh itu adalah seekor unta tanpa disebutkan punya anak gitu, tanpa disebutkan keluar dari batu, ndak. Ya. Cuman seekor unta, gitu saja. Dari mana unta itu, ya pokoknya dari Allah lah kan, namanya unta Allah. Nah, cuman kalau kita lihat Israiliyat lebih jelas gitu kisahnya ya. Oh, unta itu permintaan Bani Israel sama dengan di zaman Nabi SAW kan meminta kepada mukjizat kan untuk terbelah bulan jadi dua kan. Maka terbelah bulan jadi dua tuh. Tetapi setelah kejadian mereka menuduh Nabi SAW sebagai tukang sihir katanya. Laqad dhahara sihru Muhammad. Muhammad sudah nampak sihirnya. Mereka mukjizat malah nuduh sihir ya. Intinya bahwa disembelihlah untanya Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Maka sebagaimana yang ma'ruf gitu ya, yang ma'ruf, maka Nabi Saleh ini mengingatkan mereka, jangan disembelih kalau tidak datang azab kepada kalian. Betul-betul disembelih. Ya. Maka datanglah azab kepada mereka. Apa azabnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nabi Saleh mengatakan 3 hari akan datang azab kepada kalau kalian tidak bertobat. Rupanya 3 hari ini justru mereka merencanakan pembunuhan, bukan hanya telah membunuh unta, Nabi Soleh pun mau dibunuh dia. Maka di hari pertama wajah mereka tiba-tiba memerah. Hari kedua memutih. Hari ketiga kemudian menghitam. Hari keempat Jibril turun. Kemudian berteriak sekali teriakan sehingga teriakan Jibril mengeluarkan setiap jiwa yang ada di raga manusia. Ruhnya melesat, semuanya mati. Sampai-sampai mereka tinggal jasad bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Ini akibat daripada mereka tidak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menerima peringatan Nabi Allah Saleh. Makanya Allah mengatakan kadzabat Tsamud bin Nudhum. Kaum Tsamud telah mendustakan para pemberi peringatan. Lah, kok menggunakan jamak nudhur? Harusnya nadir. Ya.
Kenapa Allah mengatakan kaum Samud telah mendustakan para pemberi peringatan? Kan yang memberi peringatan cuma satu, Nabi Saleh. Kenapa menggunakan jama' di sini? Kata ulama tafsir, di sini hanya sekedar ingin mengatakan bahwa mendustakan satu nabi, maka sama dengan mendustakan banyak nabi. Anda mendustakan satu Nabi Saleh berarti mendustakan semua nabi sebelumnya. Makanya menggunakan nudhr. Ya, pakai jama' karena mendustakan satu nabi sama dengan mendustakan nabi-nabi yang lain. Waqalu abasyam minna wahidatan nattabi'uhu inna idzan la fi dhalal wa syu'ur. Mereka mengatakan, apakah kami harus mengikuti satu orang? Dia manusia sama seperti kami. Kalau begitu, kami tersesatlah. Ngapain pula? Dia manusia, kami juga manusia. Ngapain harus ikut sesama manusia? Katanya. Ya. Maka teruslah mereka mendustakan seperti itu. Akhirnya sampai kemudian Allah mengatakan, inna arsalna alihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimin al-muhtadir. Kami utus kepada mereka Jibril untuk berteriak satu kali teriakan, maka mereka menjadi jasad-jasad yang bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Inilah kisah Samud. Kemudian yang terakhir, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menyinggung soal Firaun. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Fajr di sini tentang Firaun. Sudah lewat pula. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fir'auna dzil autan, dan terhadap Fir'aun yang memiliki pasak-pasak bangunan yang sangat besar. Ini sudah beralih ya. Kalau dua kisah sebelumnya cerita tentang bangsa Arab. Ya. Kalau ini cerita Bani Israel. Karena kenapa dipilih Fir'aun? Karena Fir'aun ini musuhnya Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa? Karena Musa itu nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi Bani Israel. Dialah nabi yang pertama kali mendapatkan kitab termulia di zamannya, Taurat. Ya kan? Baru setelahnya Zabur, baru setelahnya Injil, baru setelahnya Al-Quran. Makanya dipilih kisah Nabi Musa. Ya, karena ini nabi yang paling masyhur, bahkan di dalam Al-Quran itu kisah Nabi Musa adalah kisah terlengkap. Ya, setelah Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Yusuf, ada beberapa nabi itu yang lengkap, tapi Nabi Musa lebih lengkap lagi. Terbanyak dalam Al-Quran. Seolah-olah ada kait hubungan antara Islam dengan Bani Israel. Karena banyak sekali kisah yang disebut dalam Al-Quran. Hampir setiap surah. Ya. Itu ketemu kisahnya Fir'aun atau kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa fir'auna dzil autan. Maksudnya Fir'aun di sini siapa? Ada yang mengatakan bahwa Fir'aun yang ditemukan di Laut Merah itu, yang jasadnya hari ini dimumikan, kemudian ditaruh di Mesir dan menjadikan tempat rekreasi. Ya, antum kalau ke Mesir, antum bisa datang ke tempat jasadnya Fir'aun, ya, di lab sana, dan antum bisa melihat bagaimana Fir'aun masih utuh karena dimumikan. Apakah Fir'aun yang kemudian dimumikan hari ini, yang ada di Museum Mesir itu, adalah Fir'aun yang dimaksud dalam surah Al-Fajr ini? Ataukah Fir'aun yang lainnya? Karena kita tahu bahwa Fir'aun itu bukan satu. Fir'aun itu kan istilah bagi Raja Mesir. Itu disebut Fir'aun. Kalau Kisra itu istilah Raja Persia. Kalau Kaisar itu istilah Raja Romawi. Kalau Tuba itu istilah Raja Yaman. Kalau Mesir itu istilah diistilahkan dengan kalimat Fir'aun. Kalau Jawa itu diistilahkan Mengkubuwono. Kan ada istilah Raja Jawa, Mengkubuwono 1, Mengkubuwono 2 gitu ya. Jadi itu sebenarnya istilah-istilah raja. Ya. Lalu siapa Fir'aun di sini? Apakah betul Fir'aun yang dimumikan hari ini yang ada di Museum Mesir itu adalah Fir'aun yang masuk dalam surah Al-Fajr? Memang terjadi polemik panjang. Walaupun kebanyakan mengatakan iya, itulah Fir'aun yang dimaksud. Ya, maksudnya Ramses Athani. Ya. Namanya Ramses kedua. Itulah yang ditemukan, yang kemudian jasadnya sekarang menjadi mumi dan ditonton, bisa dilihat.
katanya. Sekali lagi, kita tidak bisa menjazmkan masalahnya, ya, tidak bisa memastikan. Tapi ada yang berpendapat seperti itu. Karena memang jasad Fir'aun memang dijaga untuk menjadi sebuah pelajaran bagi umat setelahnya, termasuk kita. Di sini Allah mengatakan wa fir'auna, maksudnya Fir'aun di sini Fir'aun di zaman Nabi Musa. Karena di zaman Nabi Yusuf juga Fir'aun. Tapi Fir'aun di zaman Nabi Yusuf kan beriman. Tetapi yang dimaksud Fir'aun, apabila diistilahkan Fir'aun dalam Al-Quran, berarti kisah Nabi Musa. Karena inilah yang banyak dikisahkan dalam Al-Quran, satu-satunya raja yang mengatakan ana rabbukumul a'la, a'ilahun ghairi, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Apakah ada Tuhan selainku, katanya. Ya. Dengan sebab dua kata-kata inilah, makanya Fir'aun diazab dua kali. Di dunia ditenggelamkan, dan di akhirat diazab dengan azab yang sangat pedih. Baik, bagaimana kisahnya? Di sini Allah mengatakan wa fir'auna dzil autan, dan Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Fa aktsaru fiha al fasad, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri tersebut. Fasabba alaihim rabbuka sautu adzab, karena itulah Tuhan menimpakan cemeti azab kepada mereka. Inna rabbaka labil mirsad, sungguh Tuhanmu benar-benar menguasai mereka. Jadi Fir'aun itu membawa kerusakan karena begini. Diawali dari mimpi. Fir'aun itu mulai bejatnya itu diawali dari mimpi. Ya. Jadi dia bermimpi, dalam mimpinya dia melihat api. Api ini berasal dari perkampungan Bani Israel, kampungnya Nabi Yusuf yang sudah meninggal. Ini turunannya di situ. Ya. Jadi ada api dari Palestina menuju Mesir. Cuman perkampungan Nabi Yusuf Bani Israel itu tidak terbakar. Satu Mesir terbakar. Jadi Fir'aun heran. Ini kan mimpi buruk gitu ya. Tapi sambil lalu saja. Ini mungkin hanya bunga-bunga tidur. Besoknya mimpi dengan mimpi yang sama. Besoknya mimpi dengan mimpi yang sama. Terpaksalah si Fir'aun ini mengumpulkan penasehat spiritual. Ini bahasa kitanya dukun lah ya. Ya keren kali penasehat spiritual itu. Atau ahli supranatural ini. Dikumpulkan tuh mbah-mbah dukun itu. Ya, kemudian disuruh mentakwil, meramal. Ada apa ramalannya? Kok aneh kali mimpinya? Ya. Akhirnya kemudian para penasihat spiritual ini menunjukkan bahwa setiap pemimpin pejabat itu ada tuh namanya penasihat spiritual. Karena di sini Fir'aun ada penasihat spiritual tuh. Ya, jangan-jangan tingkat RT-nya ada penasihat spiritualnya. Supaya kalau pemilihan dapat lagi gitunya. Jadi akhirnya kemudian kata tukang sihir, ini pertanda kekuasaanmu akan tumbang oleh seorang bayi yang akan lahir dari perkampungan Nabi Yusuf itu, Bani Israel. Oh, ketakutan Fir'aun. Kalau begitu kita bantai saja bayi-bayi laki-laki. Akhirnya terjadi pembantaian setiap hari. Bahkan ada wanita hamil itu dilihat-lihat, ditunggu sampai melahirkan. Kalau lahir anak laki-laki, bantai. Kalau lahir anak perempuan, biar dihidupkan. Nanti besok lagi ada anak laki-laki, bantai. Anak perempuan, biarkan dia hidup. Yudhabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka membantai anak laki-laki dan membiarkan anak wanita. Dan begitu seterusnya setiap hari, sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi akhirnya orang-orang yang berakal Mesir mengatakan, ya Fir'aun, kita tahu bahwa kemajuan Mesir itu di tangan Bani Israel. Walaupun mereka diperbudak oleh kaum Kibti. Tetapi bagaimanapun kaum Kibti itu sangat berhajat kepada Bani Israel. Karena mereka yang paham soal ekonomi Mesir. Mereka yang paham soal bangun jalan, bangun bangunan yang besar, yang megah. Dan begitu seterusnya. Jadi Allah berikan sampai hari ini orang-orang Yahudi kan diberikan kecerdasan. Yang Allah tidak berikan kepada yang lainnya. Ya, tetapi kecerdasan Yahudi justru untuk menyesatkan orang. Tapi antum harus bedakan antara Bani Israel dengan Yahudi. Makanya jangan pernah negeri Israel dikatakan Israel. Kita katakan Yahudi, negeri Yahudi. Karena Israel itu diambil dari Bani Israel. Dan itu nama suci, nama Nabi Ya'qub. Ya. Makanya antum bedakan Bani Israel itu keturunan Ya'qub. Kalau Yahudi itu agama.
Bani Israel ini ada yang baik, ada yang jahat. Nabi Yusuf Bani Israel, baik. Dan nabi-nabi dari Bani Israel banyak. Tapi kalau Yahudi itu agama, agama yang menyesatkan. Makanya kita setiap sholat berlindung dari orang Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Ya, maghdub siapa maghdub itu? Yahudi maksudnya maghdub itu. Zalim itu artinya menasrani. Kita berlindung dari mereka. Hari-hari kita ngomong seperti itu dalam setiap sholat kita kan. Ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Ya. Lah, ketika kemudian orang-orang yang berakal mengatakan janganlah seperti itu. Nanti kalau habis turunan mereka, bapak-bapak mereka mati, siapa yang akan melanjutkan pembangunan Mesir ini? Ya. Biarkanlah, buat kebijakan lain. Satu tahun bantai, satu tahun jangan. Satu tahun bantai, satu tahun jangan. Kayak Pasir Daud gitu ya. Jadi akhirnya kemudian sepakat Fir'aun, tahun ini pembunuhan bayi. Pokoknya kalau dalam tahun ini ada lahir anak laki-laki bantai. Tahun depannya, walaupun lahir anak laki-laki, jangan dibantai. Biarkan dia hidup. Dibuat selang-seling seperti itu. Di hari atau di tahun ketidak ada pembantaian, lahir pula Nabi Allah Harun. Selamat dia. Ya kan? Tidak dibantai. Karena apa? Lahir di tahun tidak ada pembantaian. Ya. Di tahun ada pembantaian, lahir pula Musa. Adiknya. Maka ibunya takut. Karena ketika itu suaminya sudah meninggal. Sehingga bagaimana harus merawat satu anak laki-laki, tidak ada laki-laki, tidak ada suami yang bisa membelanya. Akhirnya ibunya Musa ketakutan, makanya Allah ilhamkan kepada Ummi Musa an alqi, untuk dilempar bayi itu, letakkan di kotak. Maka diletakkan di kotak, dikasih tali, jadi waktunya nyusu ditarik, kasih susu, habis itu dibiarkan lagi. Allah takdirkan talinya putus, akhirnya mengapunglah di sungai Nil. Kembali ke cerita istana Fir'aun. Salah Fir'aun itu tidak punya anak laki-laki, semua anak perempuan. Satu anak perempuan yang kesayangan Fir'aun itu sakit-sakitan. Sudah berusaha ke dukun sana, dukun sini, tidak bisa mengobati. Ya, namanya dukun. Dukun itu kalau tidak istilahnya pesulap, kalau tidak pendusta, cabul katanya. Kan gitu. Ya. Pak dukunnya bilang itu oknum gitu. Ya, mungkin oknum gitu ya. Tapi yang jelas bahwa tidak ada yang bisa mengobati. Rupanya ada seorang peramal mengatakan anak ini akan sembuh kalau diusap oleh kotak yang pertama kali ngapung di sungai Nil. Ceritanya begitu. Ini kisah Israiliyat. Akhirnya setiap harilah istri Fir'aun Asya bintu Muzahim itu memandang-mandang sungai Nil. Ya, kapan ada kotak itu. Suatu hari nampak pula kotak itu. Yang di situ ada bayinya Musa. Maka istrinya Fir'aun ni Asya bintu Muzahim memerintahkan pengawalnya untuk mengambil kotak itu. Pas ketemu isinya bayi. Allah ilhamkan ke dada istrinya Fir'aun langsung cinta kepada bayi itu. Karena dia tidak punya anak lagi masalahnya. Ketika melihat bayi itu langsung senang. Apalagi cakep bayinya. Ketika Fir'aun datang hampir dibunuhnya bayi itu. Karena takut jangan-jangan ini anaknya Bani Israel nih. Ya, nampak muka-mukanya Bani Israel gitu. Akhirnya kemudian kata istrinya Fir'aun, jangan. Saya sudah suka dengan dia. Mudah-mudahan dia menjadi qurratu ainin li walak katanya. Mudah-mudahan bayi ini akan menjadi penyejuk mataku dan matamu. Kata Fir'aun, matamu saja, mataku tidak katanya. Ya, kalau Fir'aun mengatakan iya, tentu Fir'aun akan beriman. Ya kan? Tapi ketika Fir'aun mengatakan, itu penyejuk matamu saja, tidak mataku. Nah, dari situlah maka Musa itulah yang dimaksud yang kelak akan menumbangkan kekuasaannya. Ya. Akhirnya dibesarkanlah Musa di istana Fir'aun. Ketika dia sudah menginjak dewasa, ya, sudah hidup di istana Fir'aun, diberikan pendidikan macam-macam di situ kan. Jalan-jalanlah Musa ini ke gang-gang kota Mesir. Rupanya pula dia melihat ada perkelahian anak muda dari Bani Israel dan anak muda dari kaumnya Fir'aun. Awalnya tidak tahu siapa yang salah, tapi diperhatikan nampaknya yang didolimi adalah anak muda dari Bani Israel. Ketika kemudian anak muda Bani Israel meminta pertolongan kepada Musa, Musa pun menolongnya. Ada yang mengatakan Musa itu tidak menyerang. Yang menyerang itu anak muda dari kaum Kibti. Musa hanya nangkis saja, tapi tangkisannya bisa membuat orang mati. Tapi ada juga mengatakan dia mukul, tapi tidak sengaja, bukan untuk membunuhnya. Hanya untuk membela anak muda yang didolimi. Pukulannya membuat dia mati. Ingat, hukum di Mesir kala itu siapa yang membunuh
bunuh Kisos, ya kan? Maka Musa pun bingung dia, karena dia sudah bunuh orang. Tidak ada yang tahu peristiwa ini kecuali anak muda dari Bani Israel, Nabi Musa, dan orang yang sudah mati itu. Belum ada yang tahu. Ya, apalagi alat buktinya dihilangkan semua. Dirusak semua. Ya kan? Susah itu nyingkapnya juga. Ya. Akhirnya kemudian suatu hari, ini enggak ada yang tahu loh. Ya. Kecuali Musa dan anak muda dari Bani Israel saja. Memang anak muda dari Bani Israel itu suka buat ulah rupanya. Di kesempatan yang lain dia lagi ribut katanya. Dia lagi ribut. Ketika Musa lewat ke orang ini lagi yang buat ribut ini. Akhirnya ketika anak Bani Israel ini melihat Nabi Musa ketakutan. Karena dia tahu sekali pukul mati. Gitu. Jangan-jangan dia dekat akan mukul saya. Padahal Musa itu kan memastikan siapa yang salah, siapa yang benar gitu ya. Tapi anak muda ini sudah takut duluan ketika Musa menghadap dia. Akhirnya sebelum dia dipukul Nabi Musa, dia berkata, apakah engkau akan membunuh aku seperti kau bunuh kemarin orang itu kau bunuh? Akhirnya orang jadi tahu lah yang membunuh kemarin itu. Kan tadinya gak tahu kan? Tadinya kan tersembunyi gitu kan, karena gak ada alat buktinya lagi. Ya. Tiba-tiba dia berteriak karena ketakutan, nah Musa, apakah engkau akan membunuh seperti engkau membunuh kemarin? Akhirnya orang tahu, oh yang mati kemarin itu Musa yang bunuh katanya. Nah dari situ Musa mulai ketakutan, pergi lari dia. Ada orang yang bijak mengatakan, wahai Musa, kau harus meninggalkan Mesir. Kalau tidak, kau ditangkap, kau akan mati. Maka dari situlah Musa memulai hijrah pertama, pergi dari Mesir ke negeri Arab. Kemana? Ke Madian. Ya. Singkat cerita, sampai di Madian, dia ketemu dengan orang laki-laki yang soleh namanya Syu'aib, bukan Nabi. Ya. Cuma namanya sama, Syu'aib. Punya dua anak putri. Menikahlah Musa dengan salah satunya karena sudah berjasa mengambilkan air yang kemudian membantu mertuanya menggembala kambing sampai punya istri, punya anak banyak. Setelah 10 tahun Musa pun ingin kembali ke Mesir. Berangkatlah Musa ke Mesir. Di tengah jalan kemudian Musa alaihi salatu wassalam nyasar. Ini karena sudah 10 tahun kan, mungkin lupa jalannya dia. Tengah malam, obor pun sudah padam, ya. Dia takut ada terjadi apa-apa dengan anak istrinya. Maka tiba-tiba di tengah malam dia melihat ada cahaya dari kejauhan. Dia mengatakan sama istrinya, kamu tinggal di sini. Saya akan ke sana. Boleh jadi saya akan mengambil satu api yang bisa kita melanjutkan perjalanan. Atau mungkin di sana ada orang yang bisa menunjukkan jalan ke Mesir. Akhirnya kemudian, Nabi Musa pun meninggalkan keluarganya dan menghampiri api yang dilihat dari jarak jauh itu. Semakin dekat, semakin besar. Semakin dekat, semakin besar. Rupanya setelah dekat bukan api, tapi cahaya. Ya. Disangkanya api, setelah dekat cahaya, rupanya cahaya itu seperti api berada di pohon zaitun. Dari sini menjadi khilaf para ulama. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nazi'at itu, ya. Wa nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tua. Ya. Kan di sini kan muqaddasi tua, lembah yang disucikan di bukit tua. Maksudnya tua di sini apa? Ada yang mengatakan Bukit Sinai, maknanya sebenarnya Musa sudah sampai Mesir. Karena Bukit Sinai kan di Mesir. Ya. Artinya sudah dekat dengan Mesir. Ada juga yang mengatakan Bukit Tua di sini bukan Mesir. Maksudnya adalah Bukit Zaitun yang ada di Palestina. Karena bahasanya Muqaddas, diberkahi. Ya. Negeri yang diberkahi maksudnya Palestina. Ya. Jadi ada yang mengatakan Musa masih di Palestina sebenarnya. Tapi ada penafsiran mengatakan sudah sampai Mesir karena ada yang mentafsirkan Bukit Tua itu artinya Bukit Sinai. Ya, disitulah Musa pertama kali dinobatkan jadi nabi. Ketika dia sampai di api itu, cahaya itu, tiba-tiba ada suara. Suara itu aneh, terdengar dari atas, dari bawah, dari samping kiri, dari samping kanan, dari depan, dari belakang. Bingung Musa ini dan mengatakan, innani ana rabbuk fakhla na'alaika. Ya, sesungguhnya saya Rabbu, wahai Musa, lepaskan sandalmu. Ini negeri yang diberkahi. Ahli tafsir mengatakan kenapa Musa disuruh melepas sandal? Karena sandal itu terbuat dari kulit keledai yang disamak, yang najis. Sementara negeri yang suci jangan diinjak dengan najis. Sama lah, antum masuk masjid pun sama kan? Tidak boleh antum bawa najis. Bahkan Nabi SAW pernah sholat bersama para sahabat, tiba-tiba sandalnya dibuka, sahabat-sahabat pula ikut buka sandal.
Habis sholat Rasul mengatakan, kenapa kalian ikut-ikut lepas sandal? Kata sahabat, kami melihat Anda lepas sandal. Ya kami juga lepas, katanya. Boleh jadi ada turun wahyu kepadamu, kata Rasul. Bukan, tadi waktu sholat Jibril datang memberitahu sandalku ada najisnya, makanya aku lepas. Apa di sandal-sandal kalian ada najis, katanya. Artinya bahwa masuk masjid saja, karena masjid disucikan, tidak boleh kita bawa najis, katanya. Maka begitu juga Musa untuk dilepas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Musa, di sinilah disematkan kalimat kalimu rahman. Musa itu nabi yang diajak berdialog dengan Allah tanpa perantara. Maka sejak itu disematkan kalimat kalimu rahman. Ya. Lah, Musa itu kan kemana bawa tongkat. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian dibalik cahaya itu mengatakan wa ma bi yaminika ya Musa, itu di tangan kananmu apa itu? Kata Musa, ini asaya, ini tongkatku ya Rabb. Ya, atawakkau fi, aku suka menggunakan sandaran, atau ahushu ala ghanami, terkadang aku untuk menggiring kambing, atau ma'aribu uhra, atau yang lainnya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu lemparkan tongkatmu sekarang. Nih, sekarang Nabi Musa dikagetkan dengan suara Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingin menampakkan kekuasaannya supaya Musa makin yakin bahwa di hadapannya lah Tuhannya. Ya, makanya Allah mengatakan lempar tongkatmu yang ada di tanganmu wahai Musa. Dilemparlah tongkat itu, tiba-tiba jadi ular besar. Musa kaget. Ya, langsung dia loncat ke belakang. Tapi Allah mengatakan la takhaf. Jangan takut. Khudha wa la takhaf. Ah, sekarang kau ambil lagi ular itu. Bingunglah Nabi Musa, ini ngambil ular besar nih. Ya. Pegang buntut, matuk kepala. Pegang kepala, makin matuk kan itu. Mana pula ini ngambil kan? Tetapi Allah mengatakan khudha wa la takhaf. Sanu'iduha siratahal ula, katanya. Ambil. Dan nanti kejadian seperti ini akan terulang lagi nanti. Ya. Akhirnya diambil ekornya, tiba-tiba jadi tongkat lagi. Yang lebih mengherankan Nabi Musa, karena kan Nabi Musa sedang mencari perapian untuk jalan di tengah malam kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, masukkan nih ya tanganmu ke tengah-tengah bajumu, masukkan ke sini. Nah, kemudian keluarkan. Maka Musa dimasukkan bajunya, kemudian dikeluarkan, tiba-tiba bercahaya. Ya. Apa ini? Oh, nanti ya. Tiba-tiba bercahaya, Musa makin heran lagi kan? Berarti yakin bahwa yang di hadapannya berdialog adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Allah berikan dua mukjizat besar berupa tongkat menjadi ulat dan tangan bercahaya, maka Allah katakan kepada Musa, idhab ila fir'aun innahu tawo. Ah, nanti kalau kau sampai di Mesir, pergi kau ke si Fir'aun. Dia raja yang zalim. Dakwai mereka, dakwai dia, ajak dia kepada tauhid. Ya. Akhirnya kemudian Musa pun sudah resmi dalam jadi nabi ini. Maka berangkatlah bersama keluarganya ke Mesir. Masalahnya, Musa ini ngomongnya pelat, ya, dia tidak fasih. Ya, bahasa Arab kan beda dengan bahasa kita. Kalau bahasa kita orang cadel pun masih biasa saja lah kan. Pandai banyak pejabat cadel itu ya, masih bisa dipahami. Tapi orang Arab ini bahasa Arab tidak bisa kalau tidak fasih. Ya. Lah, karena dia tidak fasih, dia punya abang namanya Harun fasih pula bicaranya. Maka dia mengatakan afsahu minni lisanan. Saya punya abang ya Rabb, dia lebih fasih lisannya dibandingkan diriku. Jadikan dia wazirku. Ya, maksudnya jadikan dia, angkat dia jadi nabi. Jadi Nabi Harun diangkat jadi nabi itu karena permintaan Musa. Maka Allah kabulkan. Harun diangkat jadi nabi. Berangkatlah dua orang ini menuju istana Firaun. Diketuknya Firaun. Kata Firaun, siapa? Kata penjaga Musa. Oh, Musa, masuk-masuk. Karena Firaun kenallah siapa Musa, namanya anak angkatnya. Ya. Ketika sampai di istana, mulailah Musa dan juga Harun mendakwai Fir'aun, mengajak kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jal. Fir'aun geleng-geleng kepala saja. Sudah 10 tahun hilang, datang-datang kalau ngajak-ngajak kayak gini, katanya. Akhirnya Fir'aun mengatakan, hei Musa, kau ini buronan. Ya. Kau sudah membunuh orang. Kau belum dapat hukuman. Kata Musa, ya Fir'aun, aku membunuh satu jiwa itu pun tidak sengaja. Jiwa yang kau bunuh ribuan jiwa, katanya. Siapa yang berhak dihukum, katanya. Bayi-bayi yang kau bantai itu ada berapa itu, katanya. Aku ini bunuh orang gak sengaja. Kau bunuh orang sengaja lagi. Ya. Akhirnya bantah-bantahan di situ. Terakhir Firaun mengatakan, hey Musa, kalau kau nabi, nabi itu bawa mukjizat. Ah, sebutkan mukjizat. Seperti apa mukjizat? Ah, di sinilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanu'iduha siratahal ula.
ketika Musa berada di Bukit Tua itu, kisah ini akan terulang. Inilah pengulangan kedua kalinya. Maka Allah mengatakan, lemparkan tongkatmu di hadapan Fir'aun. Keluarlah tongkat itu dilempar. Jadi ular. Subhanallah. Fir'aun ketakutan. Bagaimana mungkin seorang yang mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi, takut sama ular. Mana logikanya? Kan dia Tuhan kan itunya. Harusnya dia yang menciptakan ular. Dia takut sama ular. Masa Tuhan takut sama ular? Berarti dia bukan Tuhan. Lebih takut lagi ketika Musa memasukkan tangannya tiba-tiba bercahaya. Akhirnya Fir'aun mengatakan, oh Musa 10 tahun belajar sihir rupanya. Dia bilang, Nabi Musa sihir, penyihir. Ya kan? Jangan-jangan Musa ini penyihir. Akhirnya Fir'aun karena tidak bisa membantah, ya, dia sudah tahu Musa di atas kebenaran. Tetapi yang namanya pemimpin kadang-kadang kibernya itu sombongnya luar biasa. Dia mengatakan gini saja, Musa, bagaimana kalau kau tanding dengan tukang-tukang sihirku, tapi nanti di saat perayaan kerajaan, mungkin kalau sekarang pas Agustusan, kan itu lagi rame-ramenya tuh. Ya. Nanti setiap tahun kami di Mesir membuat perayaan, semua manusia akan datang. Ah, di situlah kau duel dengan tukang sihir kami. Akhirnya Fir'aun pun selama menunggu perayaan itu, maka saya marah di semua daerah-daerah semesir, siapa tukang sihir yang mau mendaftar, datanglah. Nah, akan terjadi pertunjukan melawan Musa. Maka dari daerah-daerah datang tuh tukang-tukang sihir itu. Ya. Datang dukun-dukun dari mana-mana. Mereka hendak demonstrasi kan itu. Sampai Imam Ibnu Katsir mengatakan jumlahnya 70 ribu orang yang daftar itu. 70 ribu orang. Kalau Indonesia, asosiasi dukun Indonesia berapa jumlahnya? 1000. Ya, itu yang terdaftar itu. Yang tidak terdaftar belum tahu berapa kan, karena tiap daerah kan ada dukunnya masalahnya. Ya, ini 70 ribu lebih banyak lagi, ya. Akhirnya Musa alaihi salatu wasallam mengiyahkan tantangan itu, tetapi Musa syaratnya satu. Dia tahu kelemahan tukang sihir malam hari. Dia minta di waktu duha. Makanya dalam Islam sendiri kita sudah berlindung di malam hari karena kekuatan setan itu menguat di malam hari. Akhirnya tertiga di waktu duha, sudah kumpul manusia banyak karena itu hari perayaan kerajaan masalahnya. Kan dari mana-mana datang. Penontonnya banyak. Ya. Jadi kalau pakai karcis itu banyak untungnya tuh. Akhirnya kemudian duellah di situ Musa dengan tukang sihir Fir'aun. Endingnya kalahlah tukang sihir Fir'aun. Karena mereka menggunakan sihru takhyil, sihir khayalan. Ada yang mengatakan dalam kisah Isra Ilyat itu, jadi tambang-tambang yang dipotong-potong itu, mereka kemudian ditaburi dengan zat merkuri supaya nampak bergerak-gerak. Ya. Kemudian dimantra-mantrai supaya dihayalkan itu ular. Jadi tambangnya nampak bergerak-gerak kan, dihayalkan kan, ini sihir tahyil namanya, bahasa kerennya hipnotis. Ya. Jadi Musa ketakutan lah, wajar manusiawi dia ketakutan kan. Kok ular sebanyak itu kan, 70 ribu tukang sihir melempar kan, takut lah, wajar takut dia. Tetapi Allah mengatakan, la khataf, jangan takut tuh Musa, lemparkan tongkat. Tiba-tiba ketika Musa melempar tongkatnya, kata ahli tafsir, jadi ular besar. Ular ini aneh, kadang mengecil, kadang membesar. Gesit ke sana kemari, memakan semua ular-ular tukang-tukang sihir itu. Ini tukang sihir komat-kamit-komat-kamit. Ya. Berusaha untuk memantra-mantrai. Disangkanya Musa itu menggunakan sihir seperti yang mereka gunakan, sihru tahyil. Ya. Disangkanya mereka kalau berkomat-komat itu yang dilihat tongkat bukan ular. Tapi tidak bisa juga. Mereka sudah mengambil mambang tanah, mambang air, mambang segala sembahyang. Tetap saja kok jadi ular ini, tak ada tongkat-tongkat gitu ya. Ah, ini kekuatan yang luar biasa. Ini bukan sihir, ini maha dahsyat ini. Dari situlah akhirnya 70 ribu tukang sihir sujud, tobat beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Oh, Fir'aun emosi lah. Kan Fir'aun sudah menyediakan sebelum tukang dukun datang, kan tukang dukun sudah mengatakan, apakah kami dapat upah wahai Fir'aun? Alana ajrun, apakah kami dapat upah kalau kami mengalahkan Musa? Kata Fir'aun, siap, kami sediakan upah, bahkan engkau akan menjadi orang terdekat bagi kami, kata Fir'aun. Jadi Fir'aun itu sudah menyediakan segalanya. Tahu-tahu mereka membela, apa enggak emosi si Fir'aun ini? Makanya Fir'aun mengatakan, amantum qabla an adana lakum, berani-beraninya kalian beriman sebelum aku izinkan, katanya. Iman saja harus izin sama Fir'aun ya. Jangan semata-mata. Akhirnya mereka pun semua tidak ada yang murtad. Mereka diikat, kemudian dibunuh dukun-dukun ini.
Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu mengatakan, lihat dukun-dukun itu. Di pagi hari mereka dukun yang jahat, di sore hari mereka para syuhada yang baik, katanya. Mereka masuk surga. Dibantai oleh Fir'aun. Lah sejak peristiwa ini, Fir'aun sudah tidak berani mengganggu Nabi Musa. Ada yang mengatakan Musa akhirnya tinggal di kampung Bani Israel selama 40 tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun. Wallahu a'lam. Yang jelas bahwa sudah Fir'aun tidak ganggu lagi. Jadi Musa ini fokus berdakwah kepada Bani Israel selama 40 tahun itu. Lah selama 40 tahun inilah Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat, berbagai macam mukjizat, tapi tidak beriman juga tuh orang-orang Mesir itu. Pertama dikirim tupan, angin yang menghabiskan tanaman. Akhirnya karena mukjizat ini tidak mungkin diangkat kecuali dengan doanya seorang nabi. Datang angin tupan. Semua binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan mati semuanya. Mereka datang kepada Nabi Musa, ya Musa berdoalah kepada Allah supaya topan dihentikan. Berhentilah topan. Akhirnya sekian tahun berikutnya tidak juga beriman. Dikirimlah kodok di mana-mana. Ya, kalau kodok itu yang dewasa, kalau yang kecil namanya cebong. Ya. Jadi kodok di mana-mana. Ya. Makan dengan kodok. Bayangkan ya, di piring ada kodok gitu ya. Lagi masak, tengok di kuali ada kodok. Semua kodok. Di mana-mana kodok. Ya. Gak nyaman hidup sama kodok itu. Antum loh, gak melihara kodok. Tenggenang di samping rumah. Tiba-tiba kakok. Itu kan sudah gerah itu. Gimana cara? Apalagi kodok di mana-mana gitu ya. Kodok dua ekor di samping rumah itu sudah ganggu gitu tidur kita. Ini kodok saat rumah, di mana-mana ada kodok. Mereka datang dan Musa, tolonglah kodok-kodok ini dihilangkan. Berdoa lagi, hilanglah kodok-kodok itu. Sekian tahun lagi tetap kufur juga. Akhirnya dikirim kepada mereka kutu. Ya. Ya, mungkin bahasa kitanya tumbila, antum tahu tumbila? Kalau di Jawa Barat itu kalau di kasur-kasur tempo dulu itu di ujung-ujung kasur itu namanya tumbila, tinding itu apa tuh? Kalau antum tidur nanti makan darah antum tuh. Ya. Tapi enggak tahu sekarang kok bisa punah pula, kemana perginya tumbila tuh? Tak ada pula itu, kisah-kisah orang dulu saja. Saya masih ngalami itu, masih ada tumbila kan? Masih ada ya? Ah, di pesantren-pesantren biasanya. Di kampung masih ada ya. Ya dikirim tumbila-tumbila coba di mana-mana tuh. Berarti siksa orang makan darah tuh. Ya. Jadi luar biasa. Akhirnya mereka datang ke Nabi Musa, Musa lo berdoalah, hilangkanlah tumbila ini katanya. Akhirnya hilang tumbila, sekian tahun kufur lagi. Didatangkan kemudian jarab. Jarab itu apa? Belalang. Di mana-mana ada belalang. Itu kan belalang kan hama sawah tuh. Ya. Akhirnya berdoa lagi minta kepada Musa diangkat belalang. Akhirnya kufur lagi, kemudian dikirimlah darah. Ada yang mengatakan darah itu keluar dari badannya. Ada yang mengatakan air-air itu semua jadi darah. Sumur jadi darah, sungai jadi darah, lautan jadi darah. Pokoknya akhirnya Musa berdoa lagi diangkat lagi dan begitu seterusnya. Ya. Sampai Musa melihat geleng-geleng kepala indah bisa. Orang Mesir enggak bisa beriman. Musa harus membebani Israel ke negeri yang jauh lebih baik lagi supaya mereka bisa beriman. Ke mana? Ke Palestina. Dari situlah Musa hendak hijrah. Kedengaran Firaun, oh enggak. Kalian Musa membawa Bani Israel supaya Mesir bangkrut dengan tidak adanya orang-orang Bani Israel, tidak bisa. Siapa yang ikut Musa kubunuh. Maka akhirnya Musa pada waktu yang ditentukan membawa Bani Israel sebanyak-banyaknya untuk mengarah ke Palestina. Firaun ketahuan, maka Firaun menyiapkan pasukan besar, kemudian menyusul Musa dan Bani Israel. Disinilah terjadi peristiwa mukjizat tongkat yang ketiga. Karena di hadapannya lautan, di belakang pula tentara Firaun. Bani Israel ketakutan, wa inna la mudrakunai Musa. Kami sudah dilihat oleh tentara Firaun, mau kemana kita? Depan kita lautan. Musa dengan yakinnya mengatakan, inna ma iya rabbi sayahdin, tenang, kebersamaan Allah, Allah pasti ngasih petunjuk. Jibril turun, kemudian meminta kepada Musa untuk memukulkan tongkat di lautan, tiba-tiba menjadi 12 jalan. Kenapa 12 jalan? Karena 12 kabilah Bani Israel itu. Maka ketika sudah sampai di seberang sana, Fir'aun menyusul, Allah katakan, fa'agraqnahum wa junudahum. Maka kami tenggelamkan si Fir'aun, fa'agraqnahu wa junudahu, dan tentara-tentaranya. Kenapa? Karena Fir'aun pernah mengatakan, sesungguhnya seluruh air di Mesir itu di bawah telapak kakiku. Ah, sekarang Allah adab dengan ditenggelamkan di air. Karena dia sombong dengan air. Semua air di Mesir ini di bawah kakiku. Ah, sekarang tahu. Ya. Ah, itulah air yang kau sombongkan, kau tenggelamkan di bawah airnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala
mengkisahkan tentang kisah Fir'aun. Wallahu alam, inilah tiga kisah yang tersebut dalam surah Al-Fajr.